hari ini saya nak buat vlog makanan. Okey. Makanan kegemaran saya. Mungkin. Kuih kegemaran saya. Saya tulis setiap bulan 9 mesti ada. Ni dia. Okey, kita buka Okey, ni mungkin. Ni saya favorite saya lah. Dia ada 4 apa pilihan lah orang kata. Yang ini tiramisu, yang ini sweet pandan, yang ni yam, yang ni black sesame, yam juga. Okey. Ni free dia. Biasa kalau dah bulan 9 ni mesti dah dibagi free. Tapi saya suka ni macam-macam dia bagi. Yang ni black sesame, yang ini apa nama dia? Yam cookies. Yang ini nama dia kejap, Snow King. Yang ini nama dia lava tiramisu. Okay, ni free. Yang ini special dia dalam kotak cantik. Okay, saya nak cuba makan pertama. Okay, ni lava tiramisu. Mungkin ni sedap. Okay, kita keluarkan dulu daripada pinggan. Saya cuba. Okey. Kita ambil pisah. Okey. Kita potong. Pisah dia dah bagi dulu. Kita bagi. Okey. Kita rasa. Ni. Tiramisu dia. Sedap ke tidak? Okey. Ni perasa baru ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tengah coklat. Dia ada coklat. Atas dia kopi. Peminat kopi yang sesuai. Dia sedap. Dia nak kata manis. Tak manis sangat lah orang kata mungkin ni. Sebab biasa saya beli. Biasa yang bin aja. Ni perasa baru ni. Memang sedap. Saya suka. Yang ni. Okay. Kek kedua. Nama dia Black Sesame Yam. Keladi. Perisa keladi. Okey, dia ni macam-macam perisa ada. Orang kata dia punya rasa tu yang sedap. Memang tunggu-tunggu. Bulan 9 ni memang tunggu. Okey, nak tengok perasa baru. Ni semua perasa baru. Dia olahkan balik. Okey. Dia ada bijan. Keladi dia pun kata tak manis sangat. Semua tak manis. Dia rasa macam sedap lah orang kata. Demain aja. Rasa dia. Yang atas ni yang sedap. Dia punya apa? Bijan hitam dia. Dia punya apa? Inti dia ada kacang. Kau sedap. Okay, ketiga. Semua perasa baru. Okay, yang ini nama dia sweet pandan. Okey, lepuk dia cantik. Dia saya suka. Kena tunggulah bulan 9 nak makan mooncake ni. Mooncake ni menarik sebab macam-macam ada. Perasa ada ya telur masin tapi dah habis. Baik dapat yang ni. Okey, yang ni dalam dia pandan dengan kacang. Rasa dia macam anti apa ni? Macam kuih koci pun ada. Sebab dia ada kacang, ada apa ya? Labu. Labu punya kacang tu. Apa yang panggil saya tak pasti. Labu ke sini kot. Dia ada biji kacang macam tu. Dia memang tak manis. Sesuai lah untuk kata peringkat umur. Tengang kata. Budak muda-muda muda suka. Anak suka, orang tua pun suka. Sebab dalam dia ada kacang merah. Dia ada tiga layer. Memang sedap. Tak tahu saya suka. Mooncake. Okey, tiga-tiga pun sedap. Yang keempat. Ini lain-lain. Cetakan dia kan cantik. Okey, keluarkan dulu. Okey. Ni bentuk dia. Ni lava sesame. Black sesame yang kata warna hitam tu. Cantik warna dia. Suka. Okey. Yang ni rasa dia ni pun ni semua perasa baru. Biasa tradisional aja. Yang ni semua ambil yang jenis baru. Tak tahu rasa dia macam mana. Okey. Saya rasa dulu. Okey. Dia rasa bijan. Dia lebih pada kata bijan dengan kacang. Atas dia lebih kurang sama macam yang ni.
Apa dia punya yang di dalam tu? Dia lebih pada bau macam minyak bijan sikit dengan kacang-kacang ni. Sedap. Menarik. Yang tapi yang lebih sedap sekali tiramisu dengan yam. Yang sebab dia kan rasa kopi, ada coklat. Yang ini dia lebih kuat pada bijan lah orang kata. Minyak bijan. Okey. Ni untuk review hari ni makan. Okey. Kita nak pergi main dulu. Okey. Empat-empat ni kira paling sedap lah orang kata. Tapi yang paling sedap tu yang dua tu lah. Saya rekomenkan yang dua tu memang sedap. Yang ni pun orang kata favorite juga. Tapi yang lebih sedap tu lah dua. Okey. Okey, bye-bye. Jumpa lagi. Nanti saya buat video tu baru makan. Okey, jangan lupa subscribe. Okey, bye-bye.